Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Paris Channel dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Mimin yang setiap harinya selalu memberikan informasi terbaru, terupdate untuk kalian semua penggemar Arya Saloka dan Amanda Manopo. Nah guys, Mimin ada berita terbaru nih, baru-baru saja nih ya guys. Amanda Manopo kelihatannya sedang galau begitu ya guys. Entah kenapa nih ya, tiba-tiba Amanda Manopo memenuhi begitu ya statusnya di Instagram begitu ya guys. Nah di sini Amanda Manopo baru-baru saja ini mengungkapkan kegundahannya guys. Siapa sangka Amanda Manopo yang priang, jahil serta mapan dalam karirnya itu baru-baru ini seolah sedang mengungkapkan perasaannya guys. Dalam statusnya di Instagram yang dibagikan Aladdin Watt tersebut menunjukkan kalau ia sedang mengeluarkan diri untuk selalu sabar dalam menghadapi lika-liku hidup. Nah guys, di sini dibagikan oleh Aladdin Watt begitu ya guys, di sini yang intinya di situ Amanda Manopo ya guys membuat status dengan menggunakan bahasa Inggris yang intinya hari esok akan baik-baik saja, kamu mampu menghadapi segala hal yang terjadi dalam hidup ini, kamu bisa, segalanya akan baik-baik saja, kamu akan baik-baik saja gitu ya. Genbet nda, semangat selalu. Nah di sini dari fan langsung saja dikomentari oleh para fans begitu ya, dari fan tanpa sadar diri kita bisa lebih kuat dari apa yang kita pikir loh, semangat dah gitu ya. Love it kak, setuju banget begitu ya. Nah strong terus sayang Manda, be strong Manda, semangat dah. Jadi di sini banyak banget yang menyemangati Amanda Manopo begitu ya guys, sedang galau begitu ya guys. Entah kenapa ya, kalau soal materi aduh enggak usah ditanya ya guys, pasti berlimpah ruah. Namun kita enggak tahu hatinya Amanda Manopo ya guys, mungkin sedang kosong tuh ya, ingin sekali secepatnya begitu ya ada pria tampan yang mendampingi begitu ya guys. Nah terus di sini dari Eli, semangat terus kesayangan gitu ya, strong woman, smart get bad dari Suci ya. Dari Nana Manda ini selalu bilang semuanya akan baik-baik saja gitu ya, semangat cantik gitu ya dari Nia. Semangat dah kamu wanita yang kuat dan hebat dari Maya ya. Nah dari Rini, jangan takut akan hari esok karena itu rahasia Tuhan, tapi jalani hari ini, syukuri dan nikmati, maka akan banyak kebahagiaan. Semangat anak cantik begitu ya, semoga benar baik-baik saja dan tetap semangat dari Nurul. Tetap semangat dah, doa terbaik selalu menyertaimu gitu ya, semoga akan baik-baik saja, akan indah pada waktunya, amin. Nah di sini banyak banget ya yang menyemangati Amanda, semangat, ada pelangi setelah hujan badai, semoga bahagia di akhir ya gitu ya. Manda memberikan semangat untuk ayangnya, juga untuk dirinya sendiri, apapun yang terjadi esok harinya intinya semua akan baik-baik saja ya Anda, amin. Semoga ya guys, semoganya baik-baik aja begitu ya. Nah di sini juga Amanda Manopo membagikan statusnya begitu ya, yang sabar ya. Nah di sini nggak tahu punya siapa ya status itu, intinya diberikan kepada siapa begitu, apa untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain begitu guys. Nah di sini selalu sabar kok nunggu Aladdin bahagia dari Aladdin ya, dari Aladdin Wood. Sabar ya ayang, pasti kembali gitu ya. Entah ini ya, dia mungkin sedang menunggu belahan hatinya begitu ya guys, yang tak kunjung begitu ya datang ataupun mengungkapkan isi hatinya, aduh gitu ya. Sabar sekali ndak, aku nungguin kamu hidup bahagia bersama ayang gitu ya, komennya mewakili isi hati kita semua dari Aladdin Wood gitu ya. Dan terlatih sabar kok Witri, dari Witri, pastilah kita sabar menunggu waktu yang paling tepat dari semesta, it's only about time gitu ya, harus selalu sabar nunggu kebahagiaan Aladdin. Dari UI gitu ya, sabar kuncinya bahagia akan indah pada waktunya nda, sabar yang cantik gitu ya, orang sabar akan disayang Allah, semangat sayang, kamu pasti bisa melalui semuanya, doa terbaik untuk Manda begitu ya. Ayangmu itu orang paling sabar Manda, apalagi untuk kamu dari Tajana gitu ya. Aku selalu sabar nda, demi malam nunggu ikatan cinta, hanya pengen lihat kalian Aladdinku, askaraku gitu ya. Nah guys, banyak banget begitu ya yang menyemangati Amanda Manopo dengan hatinya yang sedang gunda gulana begitu ya guys, serta aduh status sabar itu untuk siapa begitu ya, apa untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain ya guys. Nah kita lihat aja ya perkembangan Amanda Manopo dengan sang kekasih begitu ya, yang belum tahu itu siapa begitu ya inisialnya ya guys. Nah guys, sekian dulu ya info dari Mimin, tunggu info Mimin selanjutnya guys ya, Mimin akan memberikan berita-berita terupdate untuk kalian semua. Nah Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.